Tapi selepas solat isyak ni, kita ada jawapan. Jadi kita ada sedikit bincangan ni, masyarakat, tentang kita punya korban ni. Jadi tuan-tuan, tunggu dulu lah. Kita sama-sama makan dari pejabat tu ni. Jadi korban tu lah, masyarakat. Jadi korban kita ni ada 3 ekor ni, korban kelompok. 1, 2, 3. Jadi ada satu lagi, kita punya imam ni, imam pun. Dia bagi lagi seko. Jadi 4 ekor lembu tu, kita nak sembelih. Di sini sebelah sebuah ni ada dua hari dari sebelumnya mulai bersihkan. Jadi sebentar ni kita ingin korban ada 4 ekor kan. Puas kita nak pinjakan 4 ekor ni. Jadi untuk teman-teman tuan-tuan sekalian, kita punya kuliah kan besok ada Ustaz Ahmad Yaakob pada subuh. Dan sebelah malamnya Jumaat malam satu tu Ustaz Imran ya. Ustaz Imran tak ada pergi haji nanti dengan Ustaz Fauzi ya. Dan seterusnya kuliah subuh pada hari Sabtu pagi tu Ustaz Azizi pun tak ada ya. Balik kampung dengan Ustaz Ibrahim. Jadi Ustaz Muti dia balik kampung ya. Sampai Ustaz kita ramai Ustaz daripada Imarah pun ramai ya. Boleh ganti. Dan seterusnya pada 24 dan 28 kita ada majlis Yasin dan Tahlil tu, iaitu yang disponsor oleh Cikgu Zabeda . Jadi pada malam tu kita ada buat kuliah perdana Ustaz daripada Negeri Sembilan, Ustaz Azman dengan Ustaz Azman. Jadi kita buat kuliah perdana malam tu. Lepas tu kita buat Yasin, kita tak buat lah. Kita buat Tahlil dan Doa Selamat. Jadi kuliah pertama kita pada hari Khamis malam Jumaat 24 bulan untuk Ustaz Azman daripada Negeri Sembilan, itu pendakwa bebas. Jadi tuan-tuan cuba hadir ini kuliah perdana ni. Senang nak cuba sebulan sekali kita buat. Ini majlis sediakan Ustaz Islam yang banyak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dihi. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ
fa innal insana kafur. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syu'ara bermula daripada ayat 44 sehinggalah ayat ke-48 yang bermaksud, dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak akan ada baginya pelindung-pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang yang zalim ketika mereka melihat azab-azab Allah. Mereka berkata, adakah kiranya jalan untuk kami kembali ke dunia ini? Dengan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk kerana merasa hina, dan mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang yang rugi ialah orang yang merugikan diri mereka sendiri dan kaum keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam azab yang kekal, dan mereka tidak akan mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka selain daripada Allah. Dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, nescaya tidak akan ada baginya jalan untuk mendapat petunjuk. Maka patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintahnya dari Allah. Pada hari itu kamu tidak memperoleh tempat berlindung, dan tidak pula dapat mengingkari akan dosa-dosamu. Dan jika mereka berpaling, maka ingatlah bahawa kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad sebagai pengawas bagi mereka. Kewajipanmu tidak lain hanyalah menyampaikan risalah peringatan. Dan sesungguhnya apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia menyambutnya dengan rasa gembira. Tetapi jika mereka ditimpa suatu kesusahan dari perbuatan tangan mereka sendiri, nescaya mereka engkar, sesungguhnya manusia itu sangat-sangat engkar kepada nikmat. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan, memanjatkan rasa bersyukur dan rasa berterima kasih kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam Jumaat yang mulia ini, kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan keizinan olehnya lagi untuk terus lagi kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah taala. Dan kita masih berada dalam suasana kebaikan-kebaikan, insya-Allah. Duduk tunduk taat menyembah mengabdikan diri kepada Allah taala. Untuk sama-sama kita menyiapkan bekalan-bekalan kita bagi perjalanan kita yang jauh, bagi perjalanan kita yang panjang, bagi perjalanan kita yang sukar. Seperti mana yang saya sebutkan kepada tuan-tuan pada minggu yang lalu, akan empat pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara lain, Nabi memberi peringatan, kata Nabi, ayuhai sekalian manusia, perbanyakkanlah perbekalan. Perbanyakkanlah perbekalan-perbekalanmu, kerana sesungguhnya perjalanan kamu amatlah jauh, perjalanan kamu amatlah panjang, perjalanan kamu amatlah sukar. Maka perbanyakkanlah perbekalan-perbekalan kamu. Yang kedua, Nabi mengatakan, ayuhai sekalian manusia, kuatlah pergantungan kamu kepada Tuhan kamu, dan dalamilah ilmu-ilmu pengetahuan, kerana sesungguhnya lautan itu amatlah dalam. Dengan makna, dalam hidup dan kehidupan kita ini terlalu banyak sangat ujian-ujian, mehnah-mehnah, kepayahan, kesusahan. Maka dengan ilmu, dengan banyak kita bergantung kepada Allah, insya-Allah kita akan dapat menghadapi ujian-ujian yang sebegitu. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhai sekalian umat manusia, perelokkanlah amal-amal kamu. Kalau boleh, kita ni setiap masa, setiap ketika, amal-amal kita ni kena bertambah elok, bertambah elok dan bertambah elok. Kerana titian sirat itu amatlah halus. Cukup payah untuk melepasi titian sirat itu. Cukup sukar untuk melepasi titian sirat. Dan yang keempat, kata Nabi, ayuhai sekalian umat manusia, berikhlaslah kamu dalam beramal. Kerana sesungguhnya yang meneliti amal-amal kamu itu amatlah teliti. Allah amat teliti segala amal-amal kamu. Jaga jangan ada perasaan ujub,
riya, sombong, takbur dan sebagainya. Untuk itu alhamdulillah pada malam ini kita dapat meneruskan sesi-sesi kuliah kita, saling kita ingat, mengingat di antara satu sama lain supaya kita terus beristiqamah dalam melakukan amal-amal kebaikan insya-Allah. Hebat tuan-tuan, cuti seorang ganti seorang kuliahnya. Cuti seorang ganti seorang lembu pun banyak dah saya tengok lembu. Tu tadi saya dengar dalam radio dia menceritakan memang pelik kisah pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, tiga orang Ibrahim, Hajar dan Sarah. Bila Nabi Ibrahim nak menyembelih anaknya, anak dia redha. Kali itulah perintah Allah, anak dia redha. Dan Nabi Ibrahim seakan mengatakan dia hebatlah sungguh melakukan titah perintah Allah. Nabi Ismail kata, saya lebih hebat. Ayah tukang menyembelih, tetapi saya bakal disembelih. Lalu Allah kata, aku lagi pengasih, lagi penyayang. Aku tukarkan kamu dengan seekor kibas. Kalau tidak, sampailah hari ini agaknya anak lelaki kena sembelih. Habis kita orang lelaki ni. Tetapi dengan satu pengorbanan itu, kalau kita melihat bagaimana dianya menjadi satu daripada rukun haji. Bila Hajar pergi daripada Safa ke Marwah, Safa ke Marwah, satu pengorbanan yang dilakukan oleh Hajar menyebabkan semua umat manusia, kalau dia menunaikan fardu haji, dia tidak sa'i, maka hajinya tidak diterima oleh Allah. Itu besar pengertian dia, sebegitu mendalam maksud-maksud daripadanya. Kita hari ini bukan nak mengorbankan anak, kita korbankan sedikit masa kita ini untuk kita duduk dalam majlis-majlis ilmu. Atas apa yang disebut oleh Nabi, siapa yang menuju satu majlis-majlis ilmu, insyaAllah Allah akan memudahkan baginya jalan-jalan ke syurga. Mudah-mudahan. Tapi yang susahnya kita ni nak beristiqamah. Saya dengar tadi bila orang tanya Ustaz Dasuki Abdul Rani, macam mana kita ni dalam sekejap kita bertaubat, kejap-kejap kita baik, kan kejap bertaubat balik, kejap baik. Itulah nama dia manusia. Selagi nama manusia ni, kita kencing. Bila kita minum, kita kencing. Kita minum, kita kencing. Tapi manusia tu begitulah. Kalau hidup dia, dia mesti melakukan salah dan silap. Dia mesti melakukan dosa. Jadi apa yang lebih penting, di antara perkara yang lebih penting, dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah setiap kali dia berdosa, setiap kali dia melakukan kesalahan. InsyaAllah kita mulakan kuliah kita ini pagi dengan pada malam ini dengan kita merenung pada ayat-ayat daripada Al-Quran. Pun saya tak pasti saya pernah baca tak pada tuan-tuan apa yang dipesankan oleh Rasulullah dalam satu hadisnya dalam kitab Riyadhus Salihin, latihan orang-orang yang soleh. Di antara pesanan Nabi, kata Nabi, barang siapa buatlah, kata Nabi, apa yang aku perintahkan kepada kamu ni, buat, laksanakan. Dan apa yang aku larang kamu, kata Nabi, tinggalkan sungguh-sungguh. Satu, yang aku suruh kepada kamu, buat sungguh-sungguh. Walaupun kadang-kadang kita tak tahu hikmah dia. Kita tak tahu Allah Ta'ala perintahkan Nabi Nuh buat kapal atas bukit. Nabi Nuh tak tanya pun apa munasabahnya buat kapal atas bukit. Allah Ta'ala perintahkan Hajar, Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar di padang pasir berdengung, tidak ada air, tak ada makanan. Nabi Ibrahim tak tanya pun nak makan apa. Allah perintah sami'na wa ata'na. Zaman sekarang ni ramai orang yang rajin bertanya. Maka kata Nabi, yang aku suruh buat, yang aku tinggalkan, kata Nabi, jangan kamu lakukan. Kemudian kata Nabi, jangan banyak bertanya. Sebab orang yang dahulu daripada kamu, kata Nabi, binasa kaum-kaum yang dulu daripada kamu kerana terlalu banyak sangat bertanya. Kalau tak faham, tanya tak apa, tuan. Ini tanya dengan tujuan nak cari alasan, tak nak buat perintah Allah. Maka kata Nabi, siapa yang hidup selepas daripada aku, kata Nabi, dia akan dapati banyak berlaku perpecahan.
pertelengkahan, pergaduhan, krisis dan sebagainya. Maka kamu kena berpegang kepada sunnah aku dan sunnah Khalifah Ar-Rashidin. Gigitlah dia dengan geraham-geraham kamu, kata Nabi. Pegang kuat, gigit dengan geraham-geraham kamu. Dengan makna pegang kepada agama ni, biar kuat dengan geraham-geraham kamu. Dan jauhilah segala perkara yang bid'ah, kata Nabi. Kerana tiap-tiap yang bid'ah itu sesat, dolalah sesat. Tiap bid'ah itu sesat. Itu kita tengok daripada itu. Untuk itu kita merenung pada ayat, daripada ayat surah Asy-Syu'ara, bermula daripada ayat ke-44. Allah kata, dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak akan ada baginya pelindung. Kita minta Allah Ta'ala tak sesatkan kita, tuan-tuan, sampai akhir hayat kita ni. Siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka nanti akhirat tak akan ada orang yang nak lindung dia. Tak ada orang nak cover, nak selamatkan dia. Dan ingatlah ketika mereka melihat azab-azab mereka, azab neraka, mereka berkata, adakah kira jalan untuk kami kembali ke dunia ni? Semua orang yang dah masuk dalam liang kubur ni, khususnya orang yang masih hidup kat dunia ni, dia jahat. Dia bertanya, apa caranya kami nak balik ke dunia ni? Ada tak cara kaedahnya untuk kami balik ke dunia ni? Mana boleh balik lagi, tuan. Usia kita yang dah berlalu pun tak boleh balik lagi. Patut kita rasa sedih setiap usia kita yang dah berlalu tadi, kan? Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk kerana merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang yang beriman berkata, sungguhnya orang yang rugi ialah orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang yang zalim berada dalam azab yang kekal. Dan mereka tidak mempunyai pelindung-pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Ayat ke-46. Pasal ayat ni saya terpaksa baca dan terlalu banyak tempat yang bertanya, kenapa ustaz kuliah orang tak berubah-ubah? Dah kuliah banyak tempat, pergi di Shah Alam orang tanya begitu, di Sungai Abung orang tanya gitu, di Pari Haji Baki gitu, di Batu Pahat gitu, baru ni jumpa orang kat tepi laut pun tanya soalan yang sama juga, ustaz. Saya dah baca ayat Quran ni begitu terang, sebiji dengan ayat, dengan makna surah apa, begitu terang. Tapi kenapa tak berubah juga, ustaz? Sama juga saya kata Abu Jahal, Abu Lahab. Alah, kita baca Abu Jahal, Abu Lahab ni, minta maaf cakap lah, Abu Talib bela Nabi daripada kecil tu. Tak dapat iman yang dibawa oleh Nabi. Tadi saya kuliah di pejabat JPJ, menceritakan bagaimana Fir'aun dengan Nabi Musa. Fir'aun yang bela Nabi Musa dalam tempoh masa yang panjang. Tapi Fir'aun tak dapat. Dia mengisahkan bagaimana diseksa, nak diseksa Nabi Musa. Ketika mana dia bela, di saat dia bermimpi, baru mimpi, punya jahatnya Fir'aun. Baru mimpi. Orang masuk istana dia, ambil mahkota dia, pijak dia punya mahkota dia. Lalu diarahkan seluruh bala tentera cari mana-mana ada bayi lahir, maka bunuh dia. Saat itu Nabi Musa dilahirkan. Tak ada cara, Allah Ta'ala perintahkan dihanyutkan dekat sungai. Dihanyut dekat sungai itu, kan tiba-tiba isteri Fir'aun jumpa. Dia ambil nak bela. Fir'aun kata, tak boleh, nanti budak ni dia besar, dia bunuh aku. Daripada seluruh bayi yang lahir semua dibunuh, tapi bayi tu, satu tu dilepaskan. Ya tak, ya juga, kita bela dia, takkan dia nak belasah kita balik. Agaknya dalam bahasa sekarang ni gitulah, kan. Rupanya yang dia bela tu belasah dia balik. Akhirnya dia bela lah. Allah Ta'ala takdirkan Nabi Musa menyusu pun dengan mak dia kembali. Nabi Musa besar merangkak. Suatu hari dia datang dekat Fir'aun ni. Dia bawa, ambil tangan dia, gentap janggut Fir'aun ni. Merah padam. Tuan-tuan fikir kalau zaman itu, ya. Zaman sekarang baru ni kita dengar. Malam tadi saya tak ada kuliah, tengok TV. Seorang pemimpin negara kena baling dengan kasut. Sian tengokkan. Inilah dunia, tuan-tuan. Inilah dunia. Kan, saya tak sebut siapa nama, tuan-tuan jangan tanya, tengoklah TV.
Kena baling dengan kasut, kena baling dengan apa, sampah botol kan. Inilah dunia, inilah dunia. Bila manusia ni, kita ni ada jawatan dekat dunia, orang duduk keliling kita. Tapi bila kita dah hilang jawatan, ingat, silap-silap orang kata kita ni nyanyok, dah gila, dah tak siuman lagi tuan. Ini manusia. Tapi kalau orang tetap berpegang kepada agama, insya-Allah kita bela agama, macam mana orang akan sanjung dia tuan, kalau dia berjuang untuk agama. Kan? Tengok TV malam. Tengok keadaan tu. Okey. Isunya sikit je. Isu memali. Isu memali tu kan. Dah berapa puluh tahun, satu-satu isu yang belum dibicarakan, tak bicarakan lagi. Kes memali tu, yang dibunuh, ditembak tu, atas kesalahan kononnya apa tu. Tapi sampai sekarang tidak dibicarakan, kitab yang dikuliahkan dan sebagainya. Jadi bila Nabi Musa tu diambil gitu, diambil peranan, kalau gitu kata bila direntap janggut Fir'aun ni, merah padam muka Fir'aun. Kata Fir'aun, aku bunuh budak ni. Kata isteri dia, tak payahlah, jangan. Dia budak-budak ni bukan tahu. Budak pun nak dibunuhnya. Punya jahatnya Fir'aun. Tapi apa jadi Fir'aun? Apa jadi akhirnya Fir'aun? Kerajaan yang begitu besar, yang begitu hebat Fir'aun tadi, habis. Lalu dia kata, aku nak uji budak ni. Dia letak anggur dengan bara api. Bila letak anggur dengan bara api ni, dia letakkan kan, kalau dia pilih anggur, maka budak ni selamat. Kalau budak ni pilih bara api, dia selamat. Kalau dia pilih anggur, aku bunuh budak ni. Uji gitu je, tengah merangkak. Budak tengah merangkak lagi. Mana sabar lah kan. Tapi dia punya jahatnya gitu. Dia pun pergi jalan. Tetap Nabi Musa ni merangkak sampai dekat anggur tu dia nak ambil. Dialihkan tangan, dia ambil bara api tu, masuk dalam mulut dia. Melecur lidah dia. Tu dia cerita dalam Quran. Sedap cerita Quran ni tuan. Cerita yang cerita benar. Tapi yang peliknya, kenapa cerita Nabi Musa diceritakan dalam Al-Quran yang menjadi kitab panduan bagi umat Nabi Muhammad? Kalau tuan-tuan fikir sekejap, adakah cerita tu sebagai cerita sahaja ke, ataupun ambil pengajaran? Sama juga saya buka surah Yusuf. Surah Yusuf ni saya buat ambil tu tuan, satu demi satu saya nampak kehebatan Quran. Saya baru khatam baca surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah, kalau tuan-tuan baca ayat 22, lagi beremang bulu roma. Ujung sampai ayat 22 daripada Quran. Ini bukan kita surat khabar utusan tau. Ini cerita Quran. Siapa tak percaya satu ayat, kafirlah dia. Habis 40 tahun semahayang ni tersia-sia belaka. Jadi bila letak diambil tadi, dekat-dekat diambil sap, diambil apa tadi, nak ambil buah anggur tadi, dia alih, dia ambil bara api terus masuk mulut, menyebabkan lidah dia ni melecur. Tapi bila dia, Nabi Fir'aun tak jadi bela dia, tak jadi bunuh dia. Bela sampai besar. Agak-agaknya kalau bela sampai besar ni, RM300 cukup tak agak-agak nak makan zaman sekarang ni? Tak cukup. Paling-paling tak ada pun sekarang ni nak bela sampai besar, paling tak ada seorang anak saya ingat RM60,000, RM70,000 Agak-agaknya lah. Kos ni lebih kurang gitulah, sampai besar RM60,000, RM70,000 main-main aja lah. Tiba-tiba yang peliknya, dah besar Fir'aun ni, Nabi Musa pergi lawan Fir'aun. Lidah dia, boleh kita kata Nabi Musa ni tak kenang budi betul eh? Boleh? Allah arahkan Nabi Musa ni pergi betulkan Fir'aun. Idhaba ila Fir'aun innahu tawa. Pergi jumpa Fir'aun, betulkan Fir'aun. Jadi kalau Fir'aun pun Allah suruh Nabi Musa pergi betul, Fir'aun ni ngaku Tuhan, agak-agaknya kalau pemimpin negara ni ada yang tak betul, boleh tak kita pergi betulkan? Boleh lah tuan. Bukan nak lah. Tapi orang tak faham. Bila orang tak faham, dia kata dia orang ni tak reti kenang budi. Sebenarnya bukan tak kenang budi. Bila benda tu tak betul, mara'a minkum mungkaran fal yughayyiru bi yadi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dhalika adhaful iman. Bila dia nak pergi, dia tak boleh nak jumpa. Dia tak boleh nak bercakap. Sebab Nabi Musa ni lidah dia dah tergeliat, terbakar dia. Dia doa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Itu yang saya gunakan hujah kan. Kalau Nabi Musa, dia boleh pergi betulkan Fir'aun, agak-agak kita boleh tak jemput betulkan pemimpin yang zalim? Boleh lah. Kalau Nabi Musa dia nak pergi jumpa Fir'aun, dia kena berdoa. Saya nak nyampaikan kuliah pun pada tuan-tuan kena doa juga. Kalau saya kena berdoa, tuan-tuan, sama macam air inilah saya kata. Kan, air ni, saya baca satu hadis daripada kitab Riyadhus Salihin, berhati-hati, bercermat dalam menjaga sunnah Nabi. Sedap hadis itu saya baca tuan. Tapi saya takut. Sebab ada tanah yang kering, ada tanah yang gersang. Satu lagi hadis dia kata, perumpamaan aku kata Nabi dengan kamu, seibarat dia kata seorang yang bawa pelita, bawa lampu. Bila bawa lampu ni kata dia, maka banyaklah kalkatu yang datang. Bila gelap, sejuk-sejuk macam ni kan, kalkatu datang. Kalkatu ni perangai dia tuan-tuan, dia bukan kira, dia janji nak cahaya. Dia langgar je apa, dia mati pun tak apa. Ha, jadi kata Nabi, aku kena kawal kau daripada benda-benda yang macam ni, kena jaga dia, jangan sampai dia jatuh ke lembah kebinasaan. Kan? Jangan jadi dia jatuh. Aku nak jaga sebab cahaya ni penting. Ilmu ni penting. Tapi kalau tak faham ilmu, dia akan jadi beginilah tuan. Macaklah dia jadi begitu. Ha, dia jumpa, ajak Nabi Harun pergi. Macam itulah seperti mana saya sebut kepada tuan-tuan, peringatan demi peringatan. Pada ayat ke-46, Allah kata, jadi bila orang tanya, kenapa orang tak boleh berubah ustaz? Jawapan dia senang. Kata Allah, barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, nescaya kamu tidak akan ada jalan baginya untuk mendapat petunjuk. Habis macam mana? Kita kena cakap. Kita kena bercakap. Soalan dapat petunjuk, tak dapat petunjuk, itu bukan kerja kita. Baru ni saya kupas dekat Masjid Jamek Bandar Muar tentang orang munafik. Nanti kita akan sampai pada tajuk orang munafik. Bagaimana, kenapa orang munafik ni Allah Ta'ala tak sebut? Sepanjang tuan-tuan belajar dalam Quran, lima golongan manusia dengan ustaz yang baca Quran siapa? Yang baca Quran kat sini siapa ustaz? Ustaz Rabu. Dia ada ajar tak tentang lima golongan manusia? Tak apalah. Tapi daripada lima golongan manusia dalam Quran tu, tuan-tuan bacalah, tengok, baca daripada awal Quran sampai akhir, Islam, kafir, Yahudi, Nasrani, munafik. Lima golongan aja. Daripada lima golongan manusia ni, Islam Allah sebut lima ayat aja. Innal ladzi alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab yang tidak ada syak, tak ada kerugian, menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Orang bertakwa, dia akan ambil kitab Quran ni sebagai petunjuk hidup dia. Apa pun dia akan buka Quran. Lepas daripada lima ayat tu, dia tutup cerita orang kafir. Dua ayat aja. Innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir ni kata Allah, sama aja. Kau beri peringatan, kau tak beri peringatan, dia tetap tidak beriman. Ni orang kafir. Lepas tu kita lain. Kita patut orang beringat, kita dengar. Jadi bila orang tanya, kenapa tak boleh dengar ustaz? Nanti kita sambung ayat tu. Lepas tu diceritakan pula tentang orang Yahudi Nasrani. Empat daripada lima golongan, empat tu masuk neraka. Satu masuk syurga. Yahudi, Nasrani, kafir, munafik. Ha, saya ingat sekuliah dekat sini Marina. Ada orang mengatakan, aku munafik ni tak apa, tak semayang Jumaat tiga kali, cok munafik. Kalau kita pergi keempat, maka cok tu hilang tak ustaz? Ha, dia duk fikir macam cok rubber stamp lah. Ada yang mengatakan, kalau apa tadi, munafik tak apa ustaz, jangan kafir. Kafir masuk neraka. Dia perasan munafik tu Jannatul Firdaus. Ha, dia perasan tu sebenarnya. Kafir munafik ni kerap neraka. Tetapi kalau tuan-tuan tengok dalam surah Baqarah, ada lebih kurang 13 ayat yang menceritakan tentang orang munafik. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang munafik Allah Ta'ala tak sebutkan? Nabi tak sebutkan. Bila Sayyidina Umar tanya, siapa? Nabi tak sebut siapa dia. Nah, ni jaga-jaga dah. Sebab itu kita yang duduk dalam surau, jaga-jaga. Jangan tuan-tuan kata saya ngentam tuan-tuan. Kadang-kadang yang duduk dalam surau, yang duduk dalam masjid, yang duduk, tuan-tuan minta maaf, ada sifat-sifat munafik. Tuan-tuan tak percaya, cakap saya buka lah. Cari mana ada orang yang orang munafik ni disebutkan kepada siapa. Abu Jahal disebut. Abu La'ab disebut. Kan?
Fir'aun, Abu Talib, dia cerita dan sebagainya. Sebab dia cerita. Tapi orang munafik dia tak cerita. Setiap dia sebut. Kecuali seorang saja. Siapa antaranya? Iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ni khabarnya, dia semayang belakang Nabi. Semayang dia belakang Nabi. Ha, kalau semayang belakang Nabi ni kira hebatlah tuan. Kita yang duduk lama-lama ni pun payah nak belakang imam. Aku hari ni dapat semayang belakang imam. Okey-okey lah tuan. Okey-okey lah tuan. Besar pahala dia semayang belakang imam tuan. Ha, jangan main. Okey, balik pada persoalan tadi. Dan orang munafik ni, minta maaf cakap kadang-kadang, kita semayang sunat subuh sebelum subuh. Dia sebelum subuh semayang, lepas subuh pun semayang. Punya nak pahala besarnya. Kita bayang sunat asar sebelum asar. Dia sebelum asar semayang, lepas asar pun semayang. Kerana nak pahala lebih. Tapi apa ni sifat munafik? Orang munafik ni, zaman Nabi, dia bina satu masjid. Yang dinamakan masjid tu sebelah dengan Masjid Quba. Siapa yang pergi Madinah, ada satu masjid di Masjid Quba. Sekat dengan Masjid Quba ni tak jauh, dia buat lagi satu masjid. Abdullah bin Ubay bin Salul ni buat. Tujuan dia apa? Dia minta Nabi resmikan masjid ni. Tolong resmikan ya Rasulullah. Saat itu Nabi nak pergi berperang. Nabi kata, jangan halang aku nak pergi perang, balik aku pergi berperang, nanti masjid ni aku resmikan. Tapi balik ni tuan-tuan, Nabi tak resmikan masjid tu. Nabi arah masjid itu dibakar. Kayu ni jangan ambil sebatang pun, bakar habis tuan. Ha, itu kisah masjid, namakan Masjid Dirar tu. Kayu ni dibakar jangan ambil. Kalau kita fikirlah masjid, memang baik masjid kan masjid. Nama pun masjid. Tempat orang sujud. Maka baik. Tapi kenapa Nabi suruh bakar masjid ni? Sebab masjid ni kalau dibina, dia akan memecahkan jamaah-jamaah Islam pada ketika itu. Tak boleh tentang ada surau ni. Tuan-tuan nak buat sebelah lagi surau. Nak buat sebelah lagi surau. Kono nak buat nak apa kita. Bagus surau ni kan bagus. Tak boleh. Ha, tu nak faham kan, kecuali ada masalah, kepayahan, orang terlalu penuh. Patutlah dekat sini dah semayang 2.6 juta orang datang. Dah memang tak muat. Ha, itulah yang cerita. Ha, tapi kalau suka-suka nak buat, tak boleh. Walaupun benda tu baik. Ha, tapi tujuan dia banner tadi, apa tujuan dia? Apa tujuan dia? Untuk memecahkan jamaah Islam. Maka pada ketika itu, sama juga kalaulah masjid tak boleh, jamaah. Dah ada satu jamaah, nak buat satu jamaah lagi boleh? Ha, kita nak cakap orang tak faham, orang tak nak duduk kuliah, orang dah lari kuliah kita. Nak bagi dia faham. Lagi tak boleh tak memecah belahkan jamaah Islam ni. Tak boleh. Ini dalam masalah berkaitan dengan golongan-golongan yang dikatakan golongan munafik, kena jaga-jaga. Saya dua hari lepas pergi kat Pagu. Maka saya dapatlah beberapa maklumat, berapa surau, berapa masjid yang masuk senarai-senarai di blacklistkan. Baik raja tak masuk. Agaknya kerajaan Pagola punya pengajian dia tak masuk kan, tak senarai lah. Tapi ada beberapa surau yang tersenarai khabarnya tuan. Yang peliknya, dia boleh mengatakan saya ngentam dia. Aku pun tak kenal siapa pengarah penjelas masjid ni. Buang masa aku, banyak lagi kerja-kerja aku. Ha, banyak lagi kerja-kerja yang aku nak buat kan, daripada nak sibuk nak cari mana penggerak pengarahan. Yang kita dah belajar hadis Nabi, saya dah bacakan dekat situ kata, siapa yang memudahkan urusan orang Islam di dunia, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Kita belajar, kita kena yakin tuan-tuan. Siapa yang nak urusan dia dekat dunia besok senang, urusan akhirat dia senang, dia kena mudahkan urusan orang Islam dekat dunia. Saya pernah baca rasa saya hadir, dah baca tak kat sini? Rasa macam dah baca tak? Ya ke? Tak apalah, tak apa, kalau tak baca pun nanti lain kali lah kita baca. Kalau kita nak masuk kitab kita ni tadi. Jadi itu kisah pembinaan. Sama juga ayat ini, bila dia tanya kepada saya, kenapa jadi begini-begini ustaz? Jawabnya senang. Barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka dia tidak akan dapat peroleh petunjuk. Ayat yang seterusnya, Allah kata ayat ke-47, patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah Allah. Pada hari itu, kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosa kamu. Ayat ke-47. Allah kata masa hidupkan dunia ni patuh je. Titah perintah Allah ni patuh je tuan. Ikut aja. Ini saya pergi dekat mana satu masjid, Ngala ke Paksilong tuan.
Habis kuliah dia orang kata, tu ustaz tu, ustaz yang cakap. Apa kata dia? Orang yang bawa RUU 355 ni, kata dia, ini orang Yahudi, Nasrani. Teruknya perangai. Saya tanya, betul ke imam cakap itu? Ya ustaz. Yang cakap ustaz tu lulusan mana? Mesir tak? Yang pelik ni Mesir. Apa nak pelik? Saya kata, Abu Jahal, Abu Lahab ni asal dia paik raja ke paik bengkok? Paik koma. Dari mana Abu Jahal, Abu Lahab ni asal? Tuan-tuan jangan pelik tau benda-benda macam ni. Saya bukan nak memburukkan. Saya tidak mau memburukkan orang yang balik pada Mesir, memang bagus tuan-tuan. Tapi bukan semuanya bagus. Itu kita kena ambil peringatan kita. Sebab bagi saya, Abu Jahal, Abu Lahab, kita kena ingat. Kita belajar, Abu Jahal, Abu Lahab bukan daripada paik raja tau. Bukan daripada paik sakai. Ha, dia daripada sana-sana tadi. Negeri pasti berdengung sana. Jadi kalau ada orang beranggapan gitu, sama juga isu yang kita dengar tuan. Isu 164. Ha, tak tahulah orang paik raja ni tahu tak isu 164 ni apa isu. Saya pun tak tahu. Bila saya tak tahu, saya tanya orang apa isu 164. Bila dibicarakan, dibawa ni, baru ni diluluskan daripada seramai-ramai ahli parlimen Melayu Islam, seramai-ramai hanya lebih kurang 13 orang sahaja yang membangkang, yang lain semua menyokong. Apa cerita dia? Saya difahamkan 164 ni undang-undang kekeluargaan Islam. Dulu undang-undang kekeluargaan Islam mesti dibicarakan di mahkamah syariah. Mesti bicara di mahkamah syariah. Kan? Sekarang ni telah diluluskan boleh dibicarakan di mahkamah sivil. Tuan-tuan, isu cerai ni bukan isu cerai sahaja tau. Isu pewarisan harta pusaka, isu hak hadanah pemeliharaan anak, semua ada. Jadi kalau orang, kalau kita mahkamah syariah, dah tentulah orang yang membicarakannya adalah orang yang dinamakan orang Islam. Tapi kalau isu berkaitan mahkamah sivil, tuan-tuan, yang bicara jadi hakim ni mahkamah apa? Gak-gak. Ha, ni benda yang kadang-kadang kita, tuan-tuan, saya duduk tengok orang kita ni susah nak cakap, tuan. Saya tutup dengan baca ayat ni, tuan. Nanti belum kuliah lagi. Maka jika mereka berpaling, kata Allah, maka ingatlah kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad sebagai pengawas bagi mereka. Ada seorang pengabung tanya saya baru ni, belikan. Nak belikan pun orang tanya juga, tuan. Baguslah aku kata kau nak tanya. Baguslah yang nak tanya. Nak tanya kita beri terangkan. Bila dia tanya macam mana boleh tak berubah ni ustaz? Allah kata pada ayat ke-48 surah Asy-Syu'ara. Dan jika mereka berpaling, maka ingatlah kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad sebagai pengawas bagi mereka. Allah bukan utuh Nabi nak kawal orang seorang-seorang nak jaga. Sama juga tuan-tuan, saya datang dekat sini bukan nak jaga tuan-tuan seorang-seorang. Tak ada kerja aku, bini aku pun tak terjaga tu. Ha, kan? Bukan nak jaga tuan-tuan. Tapi kewajipan saya sekadar beri ingat. Tuan-tuan tengok saya tak betul, betulkan. Ustaz tak betul, tegur saya tak betul. Saya tengok tuan-tuan tak berapa faham, saya beri faham. Bukan saya nak jaga tuan-tuan. Ayat yang saya baca tadi tuan-tuan, yang saya suruh tuan-tuan tengok pada surah Al-Mujadilah tadi tuan-tuan. Dalam ayat ini dia menyebutkan antara sifat-sifat orang yang beriman. Pelik tau. Kalau tuan-tuan buka dalam Quran, khususnya dalam surah Al-Mujadilah ni, dia bermula dari kisah seorang perempuan yang bernama Ummu Qaulah. Ummu Qaulah ni saya dah cerita kat sini. Dia pernah cerita. Suami dia balik, ajak dia melakukan persetubuhan. Ha, dia tengok, jomlah. Lebih kurang itulah. Ha, jomlah. Bini dia pada ketika tu belum sembahyang lagi. Maka bini dia kata, izinkan aku sembahyang dulu. Aku nak semayang dulu. Sebab di antara urusan Allah dengan urusan makhluk, patutnya urusan Allah kena dulu. Maka dia ambil semayang, dia semayang. Lalu depan suami dia, puh, suami dia punya bengangnya. Lalu suami dia kata, aku melihat engkau seperti mana aku melihat di belakang tongking mak aku sendiri. Ha, maknanya dia menziarkan isteri dia. Ha, siapa yang cakap macam tu dengan tujuan mahram, maka apa dia kena buat? Ha, kalau tuan-tuan puji lain, kau masak macam mak aku masak, sedap betul, itu lain, puji. Muka kau macam muka mak aku, lawa betul lah daripada dulu. Ha, okey dah tu. Tapi kalau dia niat mengharamkan, aku tengok kau ni seperti mana tongking kau tu, macam tongking mak aku sendiri tu aku pandang. Contoh dia cakap gitu. Maka apa dia kena buat?
Bila dia buat macam tu, suami dia ajak melakukan persetubuhan, dia kata, dia semayang tu, habis semayang, suami dia kata, jomlah. Lebih kurang macam tu lah, tuan-tuan jangan kata, ada ke tak, jomlah. Tak ada lah, aku cakap macam tu lah, lebih kurang misalnya. Jadi dia kata, ajak sekali lagi, kata umur kau lah, apa yang kau buat tadi, apa yang kau sebut tadi, merupakan ungkapan orang Arab jahiliah. Sebelum Islam, Islam dah tak izinkan. Sebelum Islam, orang Arab dia tak suka, dia akan cakap bini dia macam mak dia sendiri lah. Makna haram nak bersetubuh tadi. Tapi aku tak boleh serahkan diri aku kepada kau. Aku tak boleh serahkan diri kau. Aku mesti jumpa dulu Nabi. Ha, ini cerita dalam Islam ni tuan-tuan. Nak cerita bagaimana sifat orang yang beriman. Kalau berlaku permasalahan, dia mesti jumpa kepada Nabi. Dia mesti jumpa kepada Rasul. Apa maksud mimpi jumpa Nabi, jumpa Rasul? Maksudnya tuan-tuan, tengok hadis Nabi. Tengok Quran ada tak? Ini cerita dia tuan-tuan. Bukan kita suka-suka aja buat. Sebab tu orang saya kata sembelih korban, orang tak sembelih gajah. Kenapa orang tak sembelih gajah? Kan besar sikit gajah eh. Musim-musim sekarang ni berapa banyak pisang-pisang habis kena tanduk kan. Tahan ajalah dapat 8 ekor kan. Fuh, 8 ekor. Kita dapat harga murah. Seekor RM50 je, siapa nak masuk sebahagian. Apa bang? Lembu kaki pendek. Gemok-gemok kan. Tak ada. Orang tak buat macam tu. Sebab dia akan merujuk kepada Quran hadis. Ini sikap, ini patutnya sikap yang perlu ada pada kita dalam cerita tu. Bukan sekadar cerita saja. Akhirnya, dia jumpa Nabi. Nabi tak boleh jawab. Saya pergi semalam, saya baca pasal hadis Nabi tu. Dia ajar tentang makan. Aku duduk termenung sekejap. Macam mana Nabi ngajar cara makan tu Nabi ajar? Ajar cara makan, cara duduk. Kalau jatuh makanan nak ambil macam mana, jangan lap tangan. Saya duduk termenung. Sampai ke situ Nabi ngajar Islam ni. Tuan-tuan. Apatah lagi dalam politik mentadbir negara. Takkan tak ada. Kalau nak makan pun ada. Jatuh makanan. Macam mana nak ambil makanan tadi? Nak minum macam mana nak minum tadi? Nak duduk makan dan sebagainya. Siap makan kata Nabi. Jangan biarkan pinggan-pinggan tu biar. Tak dibasuh. Kenapa? Siapa makhluk yang makan? Dan nak masuk rumah. Dia suruh kalau boleh bersugi. Ha, tapi sekarang kita nak bersugi apa? Bawa bergigi, relax. Ubat gigi, ubat gigi. Joya ubat gigi, ubat gigi. Aku nak masuk rumah ni. Bini kata kata abang tabiat. Dulu ada kayu arak tu, tak payah pakai ubat gigi. Sekarang dah bergigi, mana nak pakai kayu? Ha, balik salah. Jadi dia buat, maka ayat tentang tu tak turun lagi. Dia tanya, berkali tanya-tanya. Baru turunlah mana-mana suami yang menziarkan isteri dia, maka hendaklah dia memerdekakan seorang hamba. Kalau tidak mampu, hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, hendaklah dia beri makan kepada 60 orang fakir miskin. Ha, tu kalau dah tak boleh. Kalau siapa yang menyerupakan isteri. Dan hukum tu terpakai sampailah hari ini. Ha, itu hukum Quran Allah meletakkan. Siapa yang cakap tu? Habis cerita tu, habis cerita tu. Dia ceritakan pula, jangan duduk berbisik-bisik. Diceritakan pula beri tempat duduk kepada orang yang datang kan, beri tempat duduk, dibentangkan bangun-bangun. Diceritakan pula siapa yang berjumpa dengan Nabi, nak jumpa dengan Nabi dia kena bersedekah dulu, baru dia boleh jumpa Nabi zaman tu. Dan diceritakan hujung sekali yang pelik pada ayat 22, diceritakan orang munafik. Ayat 22 surah ini yang munafik kan, hampir sama dengan ayat yang lain daripada ayat lain. Dalam ayat yang lain, orang beriman itu kan, dia akan bergerak nanti masuk syurga. Di kiri kanan dia ni bercahaya. Bercahaya, bergerak ke syurga ni. Berkiri kanan dia bercahaya. Orang munafik ikut belakang dia. Lalu orang munafik kata kepada orang beriman, jangan jalan cepat-cepat, perlahan-perlahanlah sikit. Kami nak tumpang cahaya kau ni. Perlahanlah sikit. Perlahanlah sikit. Kami nak tumpang cahaya kau. Lalu orang beriman kata, Allah haramkan bagi kamu cahaya ni. Diletakkan satu dinding yang memisah di antara orang yang beriman dengan orang munafik. Lalu orang munafik kata, bukankah dulu kita sekampung, separit raja dulu, tak ingat ke? Ngeteh sama-sama ngeteh. Lalu orang yang beriman kata apa? Ya betul, tapi kau mencelakakan diri kau. Kau buat kerja-kerja munafik ni. Nanti kita akan tengok, belajar tip, siapa dia orang-orang munafik ni tuan. Banyak sifat, cakap bohong, janji mungkir, pamanah, khianat, bergurau, dia melampaui batas. Dia tidak menyokong kepada yang benar. Itu antara siapa ada 4 ni, konfliklah dia munafik. Ha, tu banyak lagi sifat-sifat munafik di antara tuan.
Balik pada persoalan, kalau kita baca zaman Nabi, Abdullah bin Ubay bin Salul taat, dia mati, anak dia minta Nabi beri jubah dia, nak buat kapan? Nabi bagi jubah dia, buat kapan? Anak dia minta Nabi semahyangkan dia, Nabi semahyangkan dia. Bila Nabi nak semahyang, Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, apa yang kamu nak buat ni ya Rasulullah? Apa yang kamu nak buat ni? Apa yang kamu nak buat ni ya Rasulullah? Kata Nabi, tolong jangan halang aku wahai Umar, aku nak buat doa, aku nak doakan untuk terakhir buat pada dia. Maka Nabi sembahyang. Esoknya bila Nabi berdiri dekat kubur Abdullah bin Ubay bin Salul ni untuk doakan dia, diri untuk doakan dia. Turun ayat Quran, jangan sekali-kali kamu menyembahyangkan dan berdoa atas kubur orang-orang yang munafik ni. Ini bahayanya orang munafik ni, tuan. Jadi jaga-jaga, kita jangan ada sifat-sifat munafik. Saya tak sebut seorang pun, tuan-tuan. Maknanya memang Quran pun tak sebut, hadis Nabi pun saya tak jumpa siapa yang dikatakan Nabi. Siapa-siapa saya, kalau dalam diri saya rasa ada sifat munafik, saya kena bersihkan. Tuan-tuan, kalau rasa dalam diri tuan-tuan ada sifat munafik, bersihkan sebelum nanti kita menyesal. Kita tengok pada ayat yang saya bacakan tadi, tuan-tuan, ayat ke-22 daripada surah Al-Mujadilah. Allah Ta'ala kata apa? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man adallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الله kata, engkau wahai Muhammad tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Faham tak tadi? Engkau tak akan nampak kalau orang tu dia mengaku dia beriman kepada Allah, dia mengaku beriman kepada Rasul, dia berkasih sayang kepada orang yang menentang agama Allah, menentang hukum Allah. Kalau dia berkasih sayang juga, maknanya apa? Maknanya apa? Saya pernah bacakan kepada tuan-tuan pasal isu tu terbit balik. Bila orang cerita pasal RUU 355 tuan, RUU 355 tuan, undang-undang mahkamah syariah, yang lebih kurang dah saya ingat dekat berapa, 60 tahun, 70 tahun tak ubah. Berzina RM1,000 daripada dulu sampai sekarang ni tak berubah-ubah. Jadi undang-undang tu nak ni naik taraf balik. Orang bawa kereta tak pakai tali pinggang pun tuan-tuan kena 300. Berzina kena tik 100 kan tak bersabar, 200 ribu kan tak bersabar, nak naikkan tinggi sikit lah dia punya darjat tu tinggi dia, supaya orang tak buat maksiat. Sekarang ni orang boleh bayar duit zina ni tuan, duit ni dengan duit bunga je tuan. Jadi nak naikkan darjat, orang marah, tak tahu apa sebabnya. Hari ni tuan-tuan tengoklah orang persendakan, pelikihkan agama, tengok tuan, orang pelikihkan agama, tak mahu cakap lah. Kita pandang, kita renung tuan-tuan, hari yang berlaku hari ini keadaannya. Jadi buka ayat 29 dalam surah Fat, Allah Ta'ala mengajarkan bagaimana sikap kita selaku Islam. Muhammadur Rasulullah alladhina ma'ahu, orang yang bersama dengan dia. Allah kata Muhammad itu Rasul Allah. Alladhina ma'ahu, orang yang bersama dengan Nabi itu apa sifat dia? Dengan Islam dia berkasih sayang, dia kena berkasih sayang dengan Islam. Dengan orang kafir dia bertegas. Bertegas ni lain tuan-tuan. Dia bertegas bukan bermakna kita kena sepak terajang. Ini yang kita cerita hari tu, orang nak peluk apa? Nak peluk anjing. Nak tunjukkan bahawa kita Islam. Kan anjing tu makhluk Allah juga. Kita kena sayang kepada anjing. Aku bimbang besok tahun depan orang peluk babi pula. Kita kena sayang babi, dia makhluk Allah juga, dia nak hidup. Besok orang nak makan ikan, kita kena sayang ikan, biarkan ikan nak hidup juga tu. Orang nak ambil sayur bayam, jangan, pokok bayam nak hidup juga, dia bertasbih kepada Allah Ta'ala. Orang nak makan lembu, jangan, kita kena jaga sensitiviti kaum. Akhirnya kita makan batu lah tuan-tuan, ambil batu-batu gigi ketuk-ketuk.
punya susahnya hari ni tuan-tuan nak memahamkan orang yang tak faham. Allah jadikan makhluk-makhluk tuan-tuan untuk kita. Allah jadikan lembu untuk kita. Allah jadikan kambing untuk kita. Allah jadikan ayam untuk kita. Allah jadikan kita untuk Allah. Senang. Sebab itu lembu tak semayang maghrib. Lembu tak semayang subuh. Tuan-tuan panggillah kuat macam mana pecah gengedang telinga ayam pun dia tak datang ramai. Jom! Tak ada. Ayam tak dekat semayang. Orang yang datang semayang. Itu kena faham. Jadi ayam Allah jadikan untuk kita. Yang tak boleh kita seksa. Kalau nak kira sebagai sini tembahan Tuhan dia, oh kacau lah kita, berapa banyak yang disembah ke? Hama tak boleh sembah, tak boleh. Eh, orang ni Tuhan, biar nak lagi. Susahnya nak ngajak. Saya buka tadi daripada surah yang dibaca tadi kan dekat JPJ. Saya duduk termenung kan. Bagaimana Quran ni punya hebatnya kalau kita nak renung. Kalau kita nak renung. Dia kata pada ayat ke-22 daripada surah ini, dia kata ayat yang saya baca tadi surah Fal ayat 29. Orang yang bersama dengan dia, orang yang bersama dengan Nabi Muhammad, dia berkasih sayang dengan Islam. Dengan Islam ni dia berkasih sayang, sayang, sayang. Dengan orang yang bukan Islam, dia tegas. Arak tak boleh minum, tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Judi, tak boleh. Zina, tak boleh. Han, ni kalau suka sama suka tak apa. Siapa ngajar? Zina tetap tak boleh. Ha, itu dia. Dan dia rokok dan sujud. Pada dai dia kata dia ada bekas rokok, ada bekas sujud. Kadang-kadang kita tengok orang, ada yang dekat kepala dia ni bertanda. Ada orang kata dia gesel dekat tembok ustaz, rasaklah dia. Tapi bagi aku, orang yang ada tanda tu, dia insyaAllah dia memang jaga semayang dia. Kita boleh kenal tuan-tuan. Orang semayang dengan orang tak semayang ni kita kenal. Ha, dia letak. Biasanya gitu tuan. Kita cuba bersangka baik, mungkin dia memang rokok dia kuat, sujud kuat agaknya. Cuba kita bersangka baik. Hari itu dia gesel kepala. Kat sini tak ada tuan. Kalau tuan-tuan ikut saya dekat satu tempat. Saya nak sebut ni pasal ni rakaman satu Malaysia tahu ni. Nak kata tambah maklumat, payah pula kata. Memang hitam sungguh tuan dai dia. Itu tobok-tobok hitam. Orang kata, saya tak tahulah. Kita mana tahu, bukan kita nampak kan. Mungkin dia sujud kadang-kadang 10 minit kali semayang kan. Mungkin kita bersangka baik lah. Alhamdulillah. Allah itu nak nunjuk. La ilaha illallah, orang kita ni pada susahnya tuan. Jadi kalau ikut sangat cakap orang ni tak jadi kita tuan. Balik pada persoalan tadi. Pada rokok dan sujud. Dalam Taurat, dalam Injil, Allah kata apa? Tuan-tuan tengoklah. Dalam Quran tak percaya. Seibarat sebatang pokok yang keluar. Pokok yang tumbuh. Pokok ni dia tumbuh tuan. Bila pokok ni tumbuh, tuan-tuan tengok. Allah taklah jadikan. Saya perhatikan tuan-tuan. Saya perhatikan kekuasaan Allah. Pokok pisang kita tanam. Bila sebatang tu naik julang, tegak. Sebatang tu akan solo degan, tegak diri. Bila dia berdiri tegak nanti tuan, dia hampir-hampir berbuah, akan keluar anak di keliling pokok tu. Keliling keluar pokok tu. Nampak tak? Tengok tak percaya, balik sekarang bagikan malangkan suruh tengok tumbuh tak tadi. Ha tengok tumbuh. Dia keluar pokok dia. Keluar pokok dia tuan, dia bertunas. Dia keliling pokok. Orang ajar jangan cabut anak pisang ni ustaz. Saya kata kenapa? Kenapa tak boleh ambil? Bukan tak berbuah, nanti takut dia patah ustaz. Tuan-tuan tengok Allah hebatkan ceritakan macam tu. Tarik sebatang, rupanya anak pisang ni tuan-tuan, dia menyokong pokok pisang yang sebatang yang besar. Maknanya orang Islam dalam benda yang baik, dia kena saling sokong menyokong. Secara peribadilah tuan-tuan, saya cakap sini memang kali-kali aku datang ni, memang aku puji surau tuan-tuan. Kata ustaz nak allow lebih. No time I tell you. Kalau nak kira lebih tuan, aku tak kuliah kat sini, aku kuliah kat Tanjung Gading. Allowance lagi besar tau. 180, 190 sekali kuliah. Tanya tu. Kan? Aku tak kuliah kat sini. Kan? Bukan, tapi seronok kita kuliah tuan. Orang kan, dia kata sebatang pokok, jadi saling sokong menyokong. Bila pergerak tu semalam tanya saya, 2 hari lepas saya kat dekat pagut. Tanya saya cakap macam nilah. Tolonglah beritahu saya kata. Dekat mana saya bercakap kuliah ni tak betul? Sebab kalau saya cakap tak betul tuan, tuan-tuan beramal, 40 tahun tu 40 tahun saya dapat usaha tau. Jangan main-main. Ha, kalau tuan-tuan tak nak beritahu juga, tuan-tuan bertanggungjawab. Saya cakap, yang kedua, 30 tahun lebih kurang saya ngajar agama ni. Tanyalah rumah saya pernah isi borang klaim, tak mohon klaim, minta bayar klaim. Ada tak? Saya tak pernah isi borang klaim. Di mesin pun saya tak mohon klaim. Jangan main-main. Jadi kenapa susah hati sangat?
nak bersusah tak. Sokong ajalah benda yang baik. Benda-benda yang baik ni kan, sokong ajalah kan. Ha, kan. Kan kita suka seronok kan. Kan. Tuan-tuan pun buat kuliah kat sini. Ada orang sini apa-apa kedana dah. Ramli Canopy mulai tahun 2016 lebih kurang 40 set kemah terpaksa dijual untuk menampung kos kuliah-kuliah di surau-surau. Ada? Tak ada. Aku tengok kereta dia bertukar-tukar adalah. Maknanya buat kerja untuk tolong agama Allah ni, tuan-tuan buat kerja tuan. Kita ni nak cari akhirat lah tuan-tuan. Dunia kita ni dah ada, dunia kita ni akan kita tinggalkan. Allah kata apa? Orang yang benar beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasul, kata Allah, kamu tak akan nampak dia boleh berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Islam. Ha, kalau dia berkasih sayang, apa makna dia tu? Apa makna dia tu? Ni kita cerita ayat Quran. Tuan-tuan balik nanti buka surah Al-Mujadilah ayat 22, tengok buka kitab-kitab tafsir tuan, buka kitab tafsir ni. Kita sambung kuliah ni. Ni baru nak start. Tadi mukadimah. Kita sambung balik hadis yang saya baca sekali ringkas ni tuan-tuan, lepas tu kita masuk kuliah kita. Wahai sekalian manusia, kata Nabi, berbuatlah kamu akan kebaikan. Saya pernah baca hadis ni kat sini, tapi sekian lama dah. Tuan-tuan pun dah tak ingat mungkin. Wahai sekalian manusia, kata Nabi, berbuatlah kamu kebaikan. Masa kat dunia ni, buatlah benda baik. Kerana kebaikan itu akan menjadi kunci kamu ke syurga. Akan menghalakan kamu, menarik kamu ke syurga. Dan jauhilah daripada buat jahat masa kat dunia ni. Jangan buat benda jahat. Kerana kejahatan ini akan menjadi kunci kamu ke neraka atau menghalakan kamu ke sana. Jangan buat jahat. Tuan, jangan rasuah, jangan ambil. Kita tengok hari ni kena tangkap lagi, mana pula yang kena tangkap? Aduh, aku nak. Berapa ramai? Orang Melayu kita, saya baca satu kerat tuan, bill out pasal hard duit negara tuan. Mas dengan masnya, apa lagi bank PFKZ tanah. Saya tengok bill out yang kerajaan bayar. Pakai duit siapa tu? Duit aku lah. Bill out tuan, duit kita lah, duit rakyat dah bayar. Pakai nampung orang ni tak boleh bayar. Senangnya kena menjaga macam ni. Dah tak boleh bayar je, kerajaan siapa bayar? Duit siapa? Duit kita lah. Cakap kan kecil hati. Dan dia kata, jauhilah segala kejahatan, kerana kejahatan adalah menjadi kunci kamu ke neraka dan mahala kamu ke sana. Wahai manusia, ketahuilah bahawa apa yang engkau bangunkan, kata Nabi, semuanya akan hancur. Cantik peringatan Nabi. Cantik sangat-sangat. Apa yang kau bangunkan, kata Nabi, semuanya akan hancur. Dan kata Nabi, bahawa umurmu juga akan sampai ke penghujungnya. Satu hari, kata Nabi, umur kamu, apa yang kamu bangun, semua akan hancur. Rumah kau besar mana pun, tingkat dia banyak mana, tiang roman dia besar mana pun. Kasih pernah cakap kat sini kan, buat rumah, garap kereta RM60,000, RM70,000, RM2.6 bilion. Bila mati, berapa batang tiang roman ambil? Aku tanya sini, orang perempuan sini, berapa batang tiang roman jadi batu nisan? Tak ada pun. Batu yang tinggi ringgit setengah, silap kaya batang leban saja dia potong, cocok saja. Ini hakikat dia, tuan-tuan. Apa yang kau bangunkan semua hancur dan umurmu juga akan sampai ke penghujungnya. Umurmu sampai, akan sampai juga ujung ni, dari akhir jalan. Tuan-tuan tengok, kita makin lama makin tua, makin sayu hati je kan. Jalan pun terempak-rempak, makan pun terempak-rempak, gigi pun dah tak ada, tak apa-apa nak tumbuh lagi dah. Apa macam mana? Jasadmu adalah teruntuk buat tanah, kata Nabi. Apa yang kau bersusah payah untuk mengumpulkannya, semuanya untuk pewaris-pewarismu. Jasadmu untuk tanah, tanah yang akan masuk dalam tanah. Dan harta yang kamu kumpulkan, semuanya untuk pewaris-pewarismu. Orang lain dapat, senang aja dia dapat, free aja kan. Betul tak betul? Siapa yang rasa tak nak ambil harta tu, pesan dengan bini, aku mati memang sedih aku, kau gorek pakai JCB kiri Mercedes 747, yang sebelah lagi 910, Camry depan Estima belakang. Tanya bini aku tu, ada tu, dia nak buat tak agak-agak? Tak mananya. Tak buat punya Hasan, tak adanya, tak ada. Terbiat, kalau wasiat macam tu lah, orang kata terbiat, agaknya orang ni agaknya. Hidup dia tuan. Maka kesenangannya bagi orang lain, sedangkan yang akan diisap adalah engkau sendiri. Engkau sendiri yang kena isap, bukan orang lain.
Sebab tu kita cari rezeki, tuan-tuan. Jangan sampai tak semayang. Jangan sampai saya dengar Ustaz Dasuki Abdullah ni kupas. Jangan sampai kita tak semayang. Jangan sampai kita ni tak baca Quran. Jangan sampai benda tu. Jangan sampai kita ni tidak beristighfar. Kan? Tadi pagi saya dengar lagi. Betul eh? Siapa? Saya bahasakan mudah. Kan? Siapa yang mengikut jalan yang betul, insya Allah dia akan sampai ke tempat yang dituju. Ha. Tuan-tuan nak pergi Parit Jawa, ikut jalan betul, insya Allah sampai. Tuan-tuan kata kita nak tukar selera lah, kita nak ikut jalan sana. Tegak. Sampai Kelantan kita. Tak sampai lah. Dengan makna, kalau kita nak masuk syurga, semua orang nak masuk syurga, maka ikutlah jalan yang betul, insya Allah dapatlah kita masuk syurga. Tuan, tak payah nak takut, tak payah nak bimbang, insya Allah sampailah kita tempat yang kita tuju kalau kita ikut jalan yang betul. Ha, tapi kalau ikut jalan tak betul, nak cakap macam mana? Mana nak sampai, tuan? Orang suruh semayang, tak nak semayang. Orang suruh tutup aurat, dia tak nak. Belum sampai seru berapa kali, dah tua bangka, tak seru-seru lagi. Ha, ni kadang-kadang ada jenis macam ni, tuan. Ha, ni korban dah 3 ekor, aku nak nombor sampai 7 ekor. Boleh tak agak-agak? Boleh lah, tuan. Kan? Banyak bulu, tuan. Bayang, tuan-tuan pernah kira bulu lembu tak? Aku sembelih dah bertahun-tahun, aku pun tak tahu berapa lai bulu lembu. Tuan-tuan tahu? Sebanyak itulah insya-Allah dosa kita diampunkan oleh Allah. Wahai Allah taklah tak ambil sikit pun daging, batang pinang ke, batang pisang ke, batang kelapa, Allah taklah tak ambil. Kita kerja bedal. Kan? Itu kelebihan. Kenapa Allah taklah bagi itu, tuan-tuan, untuk kita? Tuan? Kita kalau tak nak, tuan, tak tahulah. Maka ketahuilah bahawa yang menemani engkau di dalam kuburmu, kata Nabi, hanyalah amalan-amalanmu. Yang teman kau besok dekat dalam kubur, kata Nabi, amalan-amalanmu. Bini dah lari balik, dia pun tak berani, aku pun tak berani, bini aku mati, aku nak duduk dalam. Tengok-tengok dulu. Ha, ni bini saya ada, tuan. Cakap, tengoklah tu, aku pun tak teman, aku mati agak-agak dia teman. Entah tahulah, tuan. Aku memang confirm tak teman. Siang tu aku duduklah dia. Sepanjang hatimu. Masa tu malamnya, siang tu kan. Malam orang balik, naik pukul 2 ke pagi tengok. Sebab tu almarhum ni Aziz kata, nak lembutkan hati ni, ziarah kubur. Kalau boleh, datang pada waktu malam. Pukul 2 malam tu bawa air. Abang nak pergi mana, bang? Kubur. Nak buat apa? Saja nak ziarah. Aku ingat bini kita kata, apa asal bapak kau ni? Sebenarnya ziarah kubur tu pada waktu malam, tuan-tuan, paling sunyi sepi. Duk pegang batu nisan kan, apa cerita agak-agak. Aku melompat. Aku ingat 100 km sejam pesut dia. Tapi betul, ni Aziz kata, datang kalau boleh, datang pada waktu malam. Dia akan bawa sedar kita kan. Apa jadi, dia kata, batu nisan yang duduk dekat dalam ni? Apa yang ada dekat dalam? Biasanya kita tidur malam, tuan. Bini kita akan selimutkan kita. Betul, tuan. Aku hari tu buat baring, bini aku cepat selimutkan aku. Selimutkan aku juga. Aku tahu dia sayang aku. Tapi, kat kubur siapa nak selimut kita? Ini cerita sebenar, tuan. Waktu kita bila bijak benda-benda sini, sekali-sekali kita insap, tuan. Benda-benda ini kita akan menginsapkan diri kita. Oleh itu, sisaplah dirimu sebelum engkau diisap. Tetaplah dalam ketaatan kepadaku, kata Allah. Jauhilah daripada berbuat maksiat kepadaku. Terimalah dengan redha dan senang hati apa yang telah kuberikan kepadamu. Terima dan redha dengan senang hati apa yang aku dah beri. Ada orang dapat rezeki banyak, ada orang rezeki dia tak ada, tuan. Ada orang hidup senang, mewah. Ada orang susah, kerja macam nak mati. Pagi, petang, siang, malam, tak kaya-kaya. Ada orang kerja relax je, kaya dia, tuan-tuan. Dalam bank dia dekat 3 bilion. Ada juga macam tu. Bukan awak sini, Zimbabwe. Ni rekaman ni aku bimbang sikit kan. Zimbabwe tu bukan awak sini, insyaAllah. Sambung balik. Dan berterimalah dengan redha dan senang hati apa yang telah kuberi kepadamu, dan jadilah kamu orang yang tahu berterima kasih. Tuan-tuan sihat, tuan-tuan. Berapa ramai orang tak sihat? Berapa ramai orang yang bayar-bayar kereta ni tak sihat? Aku tengok bunyi dia. Alah, aku kata, tolonglah ustaz, aku kata, bacakan insya-Allah, aku kata. Aku pun bacalah mana-mana yang boleh bacakan. Kita ni bukan pakar sangat. Bacalah mana boleh. Tiup-tiup. Sembuh pula tu. Terima kasih, ustaz. Aku mana tahu aku boleh sembuh.
Nak jadi baik dalam kadang-kadang bukan tentu kan, kan? Kita baca dah, orang datang bawa air berbotol-botol jumpa ustaz, ustaz, ustaz. Payah juga aku ni kereta. Kita baca je kan, yang menyembuhkan tu Allah SWT. Wahai manusia, sesiapa yang melakukan suatu dosa tetapi dalam keadaan dia berketawa, kata Allah, maka akan aku masukkan dia dalam neraka dalam keadaan dia menangis. Buat dosa ni jangan bangga kan. Buat dosa ni jangan bangga. Jangan kita bangga. Tengok yang baru ni kan keluar kan. Dia punya bangganya buat benda-benda maksiat kan. Jangan bangga buat dosa ni. Kita baik lebih baik istighfar. Nanti aku masuk kau neraka dalam keadaan aku menangis. Siapa yang duduk menangis kerana sangat takut kepadaku dan akan kumasukkan dia ke dalam syurga dalam keadaan dia ketawa. Duduk seorang-seorang ni kan, kat masjid ke kat rumah ke duduk bilik seorang-seorang nangis mengenangkan dosa yang kita buat zaman-zaman lampau dulu. Lampau dulu kan kita hebat tuan. Gini yo jungle people, we happy people. Ingat tak dulu tuan? Ingat balik. Wahai manusia, banyak sekali orang yang kaya berangan-angan menjadi orang miskin dan fakir pada hari penghisaban. Sekarang ramai orang nak jadi kaya. Besok akhirat ramai orang nak jadi miskin. Sebab kaya ni banyak kena tanya Haji Ramli, aku pun sama juga kena tanya. Kereta 3 buah ni pasal apa? Aku tengah mikir jawab apa nak jawab. Macam mana tuan? Tapi itulah, kita tak jadikan kekayaan tu sebagai orang kata apa, sebagai apa, letak kat hati je tadi. Kekayaan tu letak kat tangan aja. Kekayaan tu letak kat tangan, jangan letak kat hati. Dunia ni letak kat sini, kekayaan akhirat ni kat sini tuan. Orang kaya bukan semestinya orang miskin lebih tawaduk daripada orang kaya. Kadang-kadang orang miskin lagi sombong daripada orang kaya kan. Nasib baik kita ni tak kaya tuan. Agaknya kalau kita helikopter ada 3 buah agaknya pergi masjid agak-agak. Entah, aku pun tak berani cakap kan. Wallahualam. Dan banyak sekali orang yang bongkak menjadi hina dina setelah hidup jadi rampas oleh malaikat maut. Banyak yang manis menjadi pahit setelah mati. Dan banyak sekali yang bersukaria dengan kesenangannya menjadi sedih setelah maut tiba. Sering berlaku gara-gara kegembiraan yang sedikit sekali mengakibatkan kesedihan yang berpanjangan. Selalu sikit seronok punya pasal menyesal dia. Orang muda ni jaga-jaga. Ada berapa orang muda ni? Ada 40 orang lebih kurang lah. 40 orang lah. Semua dia kata sering berlaku kesedihan, kegembiraan yang sedikit dia akan menyesal. Siapa yang masa muda dia buat benda yang tuan-tuan dah besar nanti dah tua, walaupun dia dah tua tapi dia akan ingat balik. Dia akan ingat balik, ingat balik, ingat balik, ingat balik, ingat balik. Dah tua nanti dia dia akan begitu. Itu masa hidup. Dah mati, dah mati. Saya dulu duduk Johor Bahru, tuan-tuan tahun berapa tu duduk Johor Bahru agak-agak tuan. Duduk Johor Bahru, tuan-tuan bayanglah tahun 90-an, 80-an duduk Johor Bahru. Mak Gian tak payah ceritalah, melambak anak abu, anak pisang, anak kelapa, lagilah bersepah. Kan, nasib baiklah tu imam tu, imam masjid Jamek Seri Menanti tu. Sampai sekarang ni, ngajar aku, mana pun kau berada, kau kena ingat bahawa Allah Ta'ala perhati kau. Kan zaman kita muda, umur 18 tahun tuan-tuan, handsome bukan main handsome. Jalan, mendada tau masa tu. Sekarang, tu pun tak sedar tuan, dah pergi kedai orang panggil tok, baru kita nampak kita tua. Orang panggil atuk tok, dah kau lah panggil tok, akhirnya kau biar betul budak. Rupanya kita tak nampak kita tua, budak orang lain nampak kita tua tuan. Semalam saya singgah dekat mana? Masjid Pek Raja kan. Orang Pek Raja pun cakap. Nak cakap pun susah, tak cakap ni tuan kecil hati pula pasal ada cerita. Dia kata apa? Ustaz ni kalau kita tengok lagi jauh, tua no. Bila tengok dekat handsome. Tahu pun kau kata. Okey, sambung balik. Wahai manusia, sekiranya binatang yang tidak berakal mengetahui tentang kematian sebagaimana kamu manusia mengetahui, nescaya binatang itu tidak akan makan dan minum sehingga dia mati kerana lapar dan dahaga. Kalau binatang itu tahu tentang mati dan sakitnya mati, dia tak akan selera nak makan, tak selera nak minum. Biasanya binatang dia tak tahu. Tuan-tuan tak percaya, sembelih korban ada 4 ekor. Yang seekor tu tuan-tuan nak sembelih, yang 3 tu lepas.
Bila dia tengok kawan dia kena semelih, dia makan rumput selera tak agak-agak. Saja. Betul tak betul? Ha, hidup macam itulah tuan-tuan. Ayam dalam sangkar tu macam itulah. 10 ekor ayam dalam sangkar. Tuan-tuan pak semelih seekor. Yang 9 dalam sangkar tu. Macam pak jagung dia bedal juga. Saja aja dia. Ha, kalau binatang tahu kata dia, nescaya kata Nabi, dia takkan selera makan sampai dia mati kerana lapar dahaga. Kita tahu makan tang selera aja. Ha, tu tengok kenuri bersusun kenuri tahlil kan. Ha, kita tahu tentang makan, tentang mati, tentang azabnya, sakitnya mati, kita tahu. Tapi kita makan tetap selera. Ayam jantan, aku sembelih ayam jantan kan. Sembelih ayam betina. Ayam jantan tu duduk tepi dia kejar. Kakak aku sembelih ayam betina. Dia boleh cari yang tina lain. Kuang hajoh punya ayam kata, nangislah kejap dekat tepi pokok tu. Ha, ni ayam kan. Kalau kita perangai macam tu tuan, bini kita mati, aku cari bini baru. Puh, bayangkan macam tu. Ha, wah, bukan kat sini. Zimbabwe. Sini okey agak-agak. Sambung balik tuan. Wahai manusia, seandainya engkau diberitahu bilakah masa engkau akan dimatikan dan bagaimanakah kesakitan. Tuan-tuan tengok tak dalam kenyataan etis. Yang tak percaya ada Tuhan. Budak muda ni hari ada ni ramai. Yang duduk dekat Malaysia. Sekarang ni yang khabarnya tuan, etis di Malaysia ni sekitar lebih kurang 3%. Yang tidak bertuhan lebih kurang 20%. Yang tak percaya, tidak beragama lebih kurang 20% daripada rakyat Malaysia. Yang etis ni 3%. Yang tak percaya adanya Tuhan. Segala perkara berlaku kerana faktor masa. Dan baru ni keluar pula yang etis moden ni pula. Etis moden ni kata apa? Kalau ada Tuhan, dah tentu dia tak akan biarkan kezaliman berlaku hari ni. Dia akan teguh buat tu. Dia kena faham bahawa bagi umat Nabi Muhammad, Allah Ta'ala tangguhkan taubat. Allah Ta'ala tangguhkan bala Allah Ta'ala. Kalau umat dulu buat dosa, tuan tak tengok bagaimana dilipat dunia. Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut dan sebagainya. Bagaimana dunia banjir besar berlaku? Banjir besar berlaku. Kan? Saya cakap orang pasal baik raja banjir. Sini banjir tak? Baik raja banjir. Macam mana? JPJ. 14 tahun saya duduk JPJ. Tak pernah banjir. Hari ni JPJ boleh banjir. Aku kata kau tengok. Kau boleh buat apa? Kan? Air sungai pasang. Air laut pasang. Air hujan pun turun. Tengah-tengah duduk. Boleh buat apa? Kan? Orang yang cembah patung-patung tok pekong tu pun tenggelam Tuhan-Tuhan dia tu. Tak boleh lari Tuhan dia. Tuan-tuan tengok tak tok pekong lari. Kau tengok lagi. Ada tok pekong tu lari. Kena banjir juga. Macam mana aku pelik dia boleh sembah juga tok pekong tu. Haja sengal beranyut betul tuan. Ha, ni jangan panik kita tak cerita tuan. Ni belakang ni kita ceritalah untuk pemikiran kita. Sebab dalam Quran kata Allah larang kita hina patung-patung tu. Depan dia nanti dia akan hina tuan. Ni tak ada orang. Ada ke? Tak ada kan? Tak ada tu cerita. Jadi itu benda-benda yang kita boleh pandang dan kita perhati. Dan dia kata, wahai manusia, andainya kau diberitahu, nescaya kau tidak akan bersenang. Betapa juga sesudah kematian. Wahai manusia, jadikanlah rahsia di belakangmu dengan balasan yang bakal engkau peroleh daripada kesenangan di akhirat kelak. Kesalilah segala kebaikan-kebaikan yang telah engkau luputkan dekat dunia ni. Dia suruh kita tuan-tuan sesalah. Umur kita yang dah 50 tahun dah berlalu. Banyaknya kebaikan yang telah kita lepas haji. Kan, orang semayang berjamaah 27 kali ganda, orang yang baca Quran, bersasbih, bersedekah, banyaknya kita dah terlepas ni. Maka kata Nabi, sesalilah segala kebaikan-kebaikan yang telah engkau, dia kata, kebaikan yang telah engkau luputkan, supaya masa kita yang masih berbaki, entah berapa tahun, dia tahu kita dapat isi semaksimum mungkin. Umur dah 60 tahun, tinggal 3 tahun lagi. Kalau tinggal 3 tahun lagi, tuan-tuan kita masih lagi nak persia-siakan masa kita nak berkaraoke, lagi nak buat benda yang bukan-bukan, tak nak semayang berjamaah. Allah sayangnya tuan-tuan, galatnya 3 tahun tinggal lagi. Lepas tu umur dah 3 tahun, dia tak lepas 60 tahun dah habis sayang. Aku tak boleh buat apa. Saya 51 tahun dah berlalu, saya tak boleh buat apa. Duduk lengi-lengi je tuan. Tu untungnya kadang-kadang pergi kuliah tapi bila balik seorang-seorang. Seorang-seorang ni balik kan. Duduk mikir betul. Kalau nak ikutkan penat pergi Shah Alam tuan, penat. Besok saya pergi ke Shah Alam tuan. Penat. Tapi bila saya duduk dalam bilik seorang-seorang tu saya teringat. Kalau aku mati seorang-seorang aku beginilah agaknya. Dan balik kan agaknya macam inilah. Ini untung sekali-sekali kita kena menyendiri. Mengambil itibar dan pengajaran.
maka janganlah engkau, dia kata, dan apa yang engkau nikmati ketika di dunia, jangan jadikan ia satu kegembiraan. Sekejap, orang kafir besok dia dapat nikmat sebesar-besar kat dunia ni, Allah timpakan dia satu azab sebesar zarah, menjadikan dia terlupa segala nikmat yang pernah dia dapat. Orang Islam, dia dapat susah kat dunia ni, Allah bagikan dia besok satu nikmat. Satu nikmat Allah bagi, menjadikan dia terlupa segala kesusah yang pernah dia dapat masa kat dunia ni. Kan? Ha, ini hidup, tuan-tuan. Ini kehidupan Allah Ta'ala berkuasa buat ni, tuan-tuan. Dan apa yang sudah luput daripadamu, kata Nabi, janganlah engkau jadi berputus asa, dah luput lah buat macam mana. Jangan duduk termenung. Jangan fikirkan masa yang telah lalu. Telah lalu dah lepas. Kita tak boleh buat apa. Jangan duduk fikir masa akan datang. Masa datang belum sampai. Tapi isi masa yang sedang kita dapat ni dengan benda-benda yang paling baik di antara benda-benda yang baik. Masa telah mencemburui saya. Jadi nak panjang kesian tengok tuan-tuan, saya tak kisah. Ha, kita baca sikit lagi satu perenggan lagi. Wahai manusia, hujung perenggan ini, hadis ni memberitahu, hadis kutsi ni memberitahu, wahai sekalian manusia, daripada tanahlah engkau aku jadikan, dan kepada tanah jugalah engkau akan ku kembalikan, dan dari tanah jugalah engkau akan kubangkitkan. Maka ucapkanlah selamat tinggal untuk dunia, dan bersiap-siap sedialah engkau untuk menuju akhiratmu. Ketahuilah bahawa apabila aku mencintai seorang hamba, aku asingkan dia daripada dunia, lalu aku tunjukkan ia cara amal untuk akhirat, dan kutunjukkan kepada dia aib dan cela dunia, supaya ia menghindarinya, dan supaya ia beramal dengan amal ahli syurga. Maka aku masukkan ia ke dalam syurga dengan kasih sayangku. Dan apabila aku memarahi seorang hamba, aku sibukkan dia dengan urusan dunia, dan dia lupa kepadaku, dan aku tunjukkan baginya jalan untuk keduniaan. Maka jadilah dia ahli neraka, dan aku masukkan dia ke dalamnya. Kalau aku sayang kepada seorang, maka aku tunjukkan kepada dia aib dunia. Dunia ni tak mana-mana pun. Aku buka, aku dapatkan dia kepada akhirat. Maka jadilah dia ni, orang tinggalkan dunia. Untunglah, sebab itu saya cakap tuan-tuan. Surah tuan-tuan ni, benda yang dah baik. Teruskan tuan-tuan. Hari ni tak banyak surau nak cari orang tua-tua yang pergi masjid, pergi surau tuan. Saya pergi masjid tuan, saya tak nak sebut tuan. Satu masjid. Masjid tuan, masjid. Yang datang masa semayang tu lebih kurang 8 orang ke 10 orang gitulah. 10 orang ke 12 orang gitulah. Tuan. Habis semayang, yang duduk dengar kuliah tuan, aku jauh-jauh datang. Yang duduk dengar kuliah tu sekitar lebih kurang 7 orang. Yang lain semua balik. Balik tengok kat warung penuh orang. Tuan. Ha, tu sian tengok tuan. Berapa ramai. Jadi tuan-tuan, Allah dah bagi benda ni, jangan lepaskan. Apa kata Allah? Kalau dia kata, dan dari tanah engkau aku jadikan, dan kepada tanah juga akan aku kembalikan, tanah juga engkau akan aku bangkitkan, maka ucapkanlah selamat tinggal untuk dunia, dan bersiap-siaplah nak menuju akhirat. Dah umur dah 60 tahun, dah siap ya, kaki semua dah lengur, lutut dah tak kuat lagi dah, jalan nak memapah dah, nak bangun dah terpaksa. Kau tengok ni kan, Allah, dia punya panjang ni sebut nama Allah nak bangun ni kan, tu pun lupa juga tu. Nak cari tengok kan, kita dengar dengan satu-satu sana bunyi Allah. Dia pun tak sedar juga lagi tu. Kadang dulu kan tengok orang muda, dia tak jarang sebut Allah orang muda. Ha, sebab dia kuat lagi, kita Allah bunyi-bunyi tu. Dan bersiap-siaplah untuk akhirat kau. Ketahuilah, kata Nabi, kata Allah, bahawa apabila aku cinta seorang hamba, Allah sayang kita ni tuan-tuan, maka ku asingkan dia daripada dunia. Dia tak terliur tengok dunia. Tengok dunia ni tak terliur kan. Dunia kan. Aku tunjukkan dia cara amal akhirat. Ha, dan aku tunjukkan kepada dia aib dan cela dunia. Ha, itu dia. Dia tahu azan ayat al-salat tinggal. Hari ni tuan-tuan ada orang kejar beria. Tarik sawit aja. Metik sawit aja. Zuhur jamak takdim, asar jamak takhir, maghrib jamak takyah. Sawit aja bukan apa pun tuan-tuan. Baru satu tan 700, sekarang ni dah naik kan. Dapat 900 setengah satu tan tu. Wallahu a'lam tuan. Ha, durian ni mahal. Pokok durian dah tak ada pula. Aduh tuan.
maka aku hindarkan dia dalam masalah ini. Dan apabila aku marah seorang hamba, aku sibukkan dia dengan urusan dunia. Jaga-jaga. Kalau tuan-tuan tengok orang ini sibuk dengan urusan dunia, kalau tuan-tuan tengok orang ini sibuk, makin lama makin sibuk dengan urusan dunia, masjid tak nak pergi, surau tak nak pergi, kuliah tak nak pergi, jaga-jaga. Kita bukan nak nuduh orang kan, tapi ambil itibar. Kan? Wahai manusia, selanjut manapun usia seseorang, tetapi dia pasti akan berakhir juga akhirnya. Dunia ini tidak ubah seperti lampu Aladin. Hinggap sekejap, kemudian ia pergi untuk tidak kembali. Hidup dunia ni macam lampu Aladin yang menyala. Bila dia padam, nanti habis minyak dia habis, dia padam, dia tak kembali lagi. Sama juga kita, apabila nyawa kita padam, maka habislah kita. Cuma lampu dinding tadi, saya selalu cakap, ambil minyak, curah sikit, pasang balik, insyaAllah dia hidup. Kita ambil wayar bateri. Paling besar pergi kedai hardware, besar ni punya wayar bateri. Dan nak mati kita ni, kita sepit telinga bini kita dua, kita sepit telinga kita dua. Nak buat apa ni bang? Charge, jumper. Aku dah nak mati ni. Boleh? Ayam sore. Fa'iza ja'a ajaluhum la yastakhiru nasa atau wala yastakdimun. Sebab itu hidup ini satu kesempatan yang kita kena guna dengan sebaik-baik mungkin tuan-tuan. Jadi saya kira cukuplah hanya sekadar itu. Masa tambahan pun telah dipenuhi. Maka panjang usia kita, kita menyambung balik tuan-tuan dalam majlis-majlis yang akan datang. Saya dengar satu-satu program tadi, insyaAllah mudah-mudahan program itu berjaya, tentang mendatangkan kebaikan kepada kita, insyaAllah. Sekadar itu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawir kulubana binuri hidayatika wa futuhatika kaman nawartar arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya rabbana zidna ilma warzuq فحما وأنت خير ذكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.